BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan apel pegawai pada Rabu, 17 Juli 2024 di halaman kantor BPS Provinsi Jawa Tengah. Apel diikuti oleh seluruh pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan pegawai BPS Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Trihwayuningsih. Endang menyampaikan sambutan dari Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa saat ini BPS sedang mengikuti agenda aksesi OECD, The Organization for Economic Cooperation and Development. OECD adalah organisasi internasional yang bekerja untuk membangun evidence-based international standards serta menemukan solusi terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Besar harapan pimpinan agar setiap unit kerja dan tim teknis di bawahnya dapat berperan aktif, baik melalui koordinasi internal dan eksternal, untuk menyukseskan aksesi OECD ini. Selain itu, pimpinan juga berharap best practice dan rekomendasi yang diberikan oleh OECD dapat diimplementasikan di BPS guna meningkatkan kualitas sistem statistik nasional dan pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan negara Indonesia.